kembali di laman Herbahatku. Hari ini Kak Shima nak sharekan dengan anda satu daun sejenis pokok yang amat berkesan untuk merawat kalau tangan terseliuh ke, bengkak-bengkak sendi ke. Ada kata tu kalau patah tulang, tapi patah tulang saya tak pernah cubalah. Iaitu daun tembaga swasa. Daun tembaga swasa ni sebenarnya very common lah. Memang kita banyak lihat tanam-tanam sebagai pokok hiasan kalau kat kampung-kampung tu, kalau dekat bandar tu di sebagai landscape ya. Tapi sebenarnya daun tu sejak saya kecil lagi, arwah mak saya memang ajar saya nak guna daun tu untuk merawat tangan terseliuh, kaki terseliuh. Yalah, masa sekolah dulu saya dengan adik-adik selalu bila main bersukan, berlari-lari tu terseliuh lah, buku lali ke, tangan ke. So mak akan guna daun itu. Jadi sampai sekarang saya tanam pokok tu dan saya masih gunakan juga pokok tu sekali-sekala. Bagi yang patah tangan tu saya tak pernah cuba, tapi sekiranya ada yang saya baca lah, patah tangan tu kalau dah dibuang simen tu, setelah doktor simen, kalau dah ditanggalkan simen tu, kalau masih bengkak, masih ngilu-ngilu tu pun boleh gunakan daun ini untuk balut bahagian yang cedera ya. Dan juga daun ni digunakan oleh ibu-ibu bersalin yang bengkak payudara ya. Ini kerana daun ni mengandungi bahan anti radang. Kalau anti radang tu maknanya bengkak-bengkak tu dia boleh rawat lah. Jadi daun tembaga swasa ni dalam koleksi saya ada 3 jenis. Ini pokok anak pokok tembaga swasa yang biasa saya guna untuk rawat tangan-tangan terseliuh tu. Pokok dia sebenarnya besar, banyak ditanam di tepi-tepi bangunan sebagai landscape lah macam saya kata tadi, dan bunganya berwarna ungu. Satu lagi yang jenis ni kecil, ini biasa ya anda tengok ya. Kalau anda masih ingat bunga dia ni, kita belajar sains kat sekolah dulu kan, bunga dia ada stamen, ada pollen, ada stigma. Ni yang kita belajar, ini kita panggil dulu, masa saya dulu panggil spider lily. Ini daunnya lagi kecil, juga boleh digunakan. Ini dia yang baru saya dapat dari kawan saya Puan Anissa di Sungai Buloh. Saya diberitahu ada satu lagi spesies yang betul-betul tembaga swasa. Ini bukan daun yang layu ya, bukan. Ini daun yang segar tetapi berwarna kuning. Berwarna kuning, orang kata macam warna tembaga gitulah. Inilah sebenarnya daun tembaga swasta. Boleh juga digunakan untuk merawat terseliuh atau bengkak-bengkak sendi. Kawan saya ni pun dapat dari Kedah, jauh tu ya. Ini koleksi terbaru saya. Jadi saya ada 3 jenis. Saya akan tunjukkan yang besar. Yang jenis ni saya ada tanam di tepi rumah saya. Daunnya besar, pokoknya besar. Jom saya tunjukkan. Okey, ini adalah jenis tembaga swasa yang besar ya. Yang biasa yang Kak Shima gunakan untuk membalut bahagian yang cedera tu kerana daunnya besar. Kalau anda perasan pokok ni juga ditanam sebagai penghias taman ya. Bunganya berwarna ungu. Memang cantik. Bunganya berwarna ungu dan daunnya lebar-lebar. Jadi saya akan petik, saya akan potong satu daun dan tunjukkan anda bagaimana nak gunakan dalam membalut bahagian yang terseliuh ya. Okey. Ini adalah pangkal pokok tu ya. Ini saya dah tanam dalam hampir 3-4 tahun dah ya. Dan ini adalah anaknya. Jadi anaknya ni kita boleh potong ataupun kita congkir. Dan sekarang kita ambil sehelai daun. Kak Shima akan potong sehelai daun untuk tunjukkan bagaimana kita nak gunakan untuk rawatan kita ya. Okey. Ini cucu saya, Aiman Muhammad Zaid yang tinggal kat Johor tu. Jadi umur dia 8 tahun. Saya cuma nak bandingkan betapa lebar, betapa panjang dan betapa cantiknya daun ni. Tinggi ni ya. Tinggi ni. Dan percaya tak, daun ni ada jual online, daun saja. Anda cuba Google, kalau tak silap saya Lazada ke Shopee ke, dia jual daun saja dengan harga 7 hingga 8 ringgit lah. Dan sekarang kita akan bersihkan daun ini dan sapu sedikit minyak dan kita layurkan sebelum digunakan ya. Okay. Ini dia daun yang telah dibersihkan dan dilap kering. Jadi nak tunjukkan cara bagaimana nak layur. Sebelum tu kita kena sapu minyak dulu ya. Guna minyak masak, sapu sikit je.
Jangan kau guna minyak rambut pula ya. Tak perlu nak dilumur. Sikit saja. Siapa macam ni? Okey. Kita layur perlahan-lahan. Okey. Tujuan kita layur ni supaya daun ni lembut dan dengan bila kita sapu minyak tu dia tak meletup-letup ya. Kalau tidak dia meletup-letup dan mudah hangus juga daun ni ya. Okey, tak perlu layur lama-lama. Macam ni pun dah okey dah. Sekejap je. Okey. Okey, saya dah tunjukkan pada anda tadi kita dah tengok pokok yang besar tu. Daun tu lah yang selalu saya guna. Lagipun daun dia besar. Puas lah kalau kita nak balut ya. Ini daun tembaga swasa. Ini model saya. Dulu dia jadi model lempoyang kalau anda tengok video saya. Sekarang dia dah 8 tahun. Dah besar sikit. Okey. Daun ni setelah kita layur dia jadi lembut ya. Dia lembut. Tapi tulang ni kita tak pakai ya. Tulang daun ni. Jadi kita kena buang tulang ni. Tangan cedera tu kita sapu sikit minyak panas. Lalunya dekat sendi-sendi ni. Sapu sikit minyak. Dan kita perlukan crepe bandage ya. Crepe bandage. Okey, mana tadi tangan ni? Ni tangan ni. Okey, kalau tangan sini yang cedera, anda kena balut selitkan dekat jari ni ya. Macam tu supaya tak dapat bergerak sangatlah tangan tu. Okey. Dan kita balut. Kita letak minyak sebelum kita layur tu di sebelah yang atas ya, atas daun tu ya, belah atas tu. So kita balut. Alahai, tangannya kecil, daunnya besar. Tak apa. Kalau guna crepe bandage ni, dia grip ya, jadi senang. Tapi janganlah kau balut ketat sangat. Biru tangan budak ni nanti. Balut kuat sangat ya, nanti biru tangan. Okey, itu dia cara nak balut kalau terselioh di tangan atau di kaki atau di siku ni ya. Okey, kalau tak ada crepe bandage ni, don't worry, jangan risau, anda ambil punca kain atau kain batik yang lama-lama tu. Kalau saya dulu-dulu tak ada crepe bandage ya, semasa saya kecil-kecil dulu, ambil lah kain-kain batik lama yang ada kat rumah tu. Okey. Ambil lah punca kain, kan batik lama-lama atau punca-punca sikit untuk buat tali dia ya. Sebab kalau kain ni dia mudah terbuka, jadi kena ada tali. Lebih kurang macam tu. Macam biasa, kalau tangan tu cedera, kita letak minyak panas sikit ya. Letak minyak panas sikit. Katakanlah tangan tu kat sini. Thank you.
Dia ada clip dia ya. Ah, okey macam tu. Okay, itu dia cara dia. Okay, macam mana nak guna. Sama ada di tangan atau di kaki. Mana tempat yang bengkak tu. Okay. Okay, terima kasih Dania. Kejap lagi kita buka ya. Dania duduk sana dulu. Kejap lagi kita buka. Okay, berapa lama nak pakai ya balutan tu? Sekurang-kurangnya 2 jam lah seelok-eloknya. Kalau masa saya kecil-kecil dulu, saya selalu guna sebelum tidur. Sebab bila kita tidur, kita tak banyak bergerak, jadi tak terbuka lah balutan tu. Dan kita tidur pun lama sampai pagi besok. Pagi besok, bila kita buka balutan tu, daun tu kita akan dapati dia kering ya. Seolah-olah bahan-bahan minyak dalam pada daun tu dah meresap dalam tempat yang cedera ya. Itu caranya berapa lama dan bila masa nak guna, iaitu lebih dari 2 jam waktu malam. Supaya waktu malam pun kita kurang bergerak dan masa yang balut tu lama ya. Okey, itulah seelok-eloknya tips untuk memakai balutan tu. Pakai siang pun boleh juga. Okey. Itulah dulu perkongsian Kak Shima pada hari ini, iaitu daun tembaga swasa. Memang banyak anda selalu jumpalah dekat taman-taman kat mana memang biasa kat kampung biasa tanam, digunakan untuk merawat sendi-sendi tulang bengkak-bengkak atau terseluh tangan ya. Jadi sekiranya anda ada apa nak komen, anda boleh tulis di ruangan komen. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like, share. Assalamualaikum. Bye guys.